Wakil Ketua Dewan Pemimpin Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, diberikan tugas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemerintahan. Penugasan dari Presiden Jokowi itu diungkapkan sendiri oleh Grace Natali usai berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Rabu 15 Mei, seperti dikutip dari Kompas TV. Memakai busana kemeja berwarna putih, Grace Natali mengaku baru bertemu dengan Presiden Jokowi secara langsung dan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Grace Natali mengaku mendapatkan penugasan dari Presiden Jokowi di pemerintahan. Namun Grace masih enggan mengungkap tugas apa yang diberikan oleh Jokowi kepada Grace. Mantan Ketua Umum PSI itu mengaku akan mengumumkan tugas tersebut setelah boleh diinformasikan ke publik. Saat ini disebut Grace, pihak istana masih mengkoordinasikan perihal tugas yang akan diemban olehnya. Ada pertemuan aja. Dengan Pak Presiden. Pertemuan dengan Pak Presiden. Bahasa umum. Bahasnya ya ada yang dibahasnya soal politik aja. Soal ada penugasan dari beliau. Wah. Buat Bantes. Ya. Khusus ya, Mbak? Atau gimana? Ya, Mbak Grace aja? Nanti deh kalau udah bisa di-share. Tapi ketemunya berdua aja, Mbak, tadi atau ada teman-teman PSI lain atau dengan siapa gitu? Enggak, tadi saya ada Pak Presiden, juga ada Pak penugasannya di bidang apa? nanti di infokan deh dari koordinasi dulu. Oh, berarti di pemerintahan ya, Mbak? Di pemerintahan.